Seriusnya sudah guys. Kita tuh masuk ke dalam lagi guys. Mau masuk kah? Serius apa? Ada apa pak? Ada ular guys. Serius. Serius. Ada itu tali pinggang. Sini sini saya guys. Sini saya. No. So, jalan sana gitu guys. Ha. Guys, mana tuh kan itu? Tapi sana macam apa pak? Try dulu kan guys. Bismillah. Oke guys. Masuklah guys. Bismillah. Nah, inilah guys. Saya solo-solo guys. Saya tidak ada teman guys. Solo-solo. Ada jalan sana buat sampai sana sih kali kan. Ke sana tuh guys. Semak sudah nih bahaya nih guys. Kalau semak. Pokok pisang kah apa tuh? Nih. Ada pokok pisang. Ada kalau guys ini tebuan. Mereka guys bro. Ada tebuan. Ada itu apa? Baliklah. Terbang terbang terus. Mereka kita guys bro. Ayo guys. Ini curang guys. Allah. Ada lubang. Ada lubang sini guys. Astaga. Yang di bawah mana guys? Tuh. Jatuh boy. Bahaya guys kalau jatuh. Tidak dapat tidak naik tuh kalau jatuh. Jatuh di sana, woi, seram tuh. Kecuali kalau ada ilmu lah. Ilmu yang boleh panjat. Dapatlah panjat. Kalau tidak ada ilmu, tidak dapatlah panjat. Terpaksa panggil bomba lah. Nih. Mau belajar kan guys, mau belajar masuk hutan guys, seorang-seorang guys. Nah, itulah saya belajar dari sekarang. Sebelum darurat, sebelum negara kita darurat, belajarlah sekarang masuk hutan solo-solo. Bapak akan datang nanti darurat berperang semua. Nah, semua akan berperang. Ada yang sampai masuk hutan. Berlindung di dalam hutan. Nah, cukup itulah saya. Siapa mau beranikan diri masuk hutan guys. Solo-solo. Supaya saya biasa naik. Saya biasa masuk hutan guys. Sudah pokok besar. Pokok besar juga lah boleh lah. Guys. Ngam nih guys buat konten sini. Ngam betul nih. Baliklah. Wahai penjaga-penjaga hutan sini. Penunggu-penunggu hutan, penjaga-penjaga hutan. Saya balik dulu sini, saya tidak mengganggu kamu di sini ya. Tapi kalau kamu muncul di hadapan saya, boleh bah. Tidak masalah tuh. Coba bercakap lah, tapi saya tidak mau bertarung lah, saya tidak mau bertarung, saya bawa bercakap saja. Ini ada buku bambu guys, buku bambu. Solo-solo guys, saya tidak bawa pohon nih, solo-solo saja guys. Tiga apa tanah, meeting tanah. Wah, tanah. Oh. Sebelum buat rumah, buatlah konten sini dulu. Buat konten apa-apa konten lah. Solo camping
horor pun boleh. Ih, macam ada orang enggak sana? Ada orang enggak tuh? Cuma ada orang tadi. Itu. Oke, siap. Jadilah tidak apa-apa lagi. Tuh apa sih nampak tuh? Itu bah. Tuh nih tuh. Tuh apa tuh? Ada. Tuh. Nih. Itu apa? Tanah bakal itu kan. Yalah guys, balik dulu. Balik kita balik, balik guys, balik guys. Baik, sampai rumah. Ini jalan dia. Balik baik menuju mau maghrib sudah nih. Mau maghrib sudah. Oke guys, tem-tem sini jalan tidak boleh keluar-keluar rumah. Mesti dalam rumah sudah. Kita mesti jalan rumah. Oke guys, jalan dulu. Ini ke atas sini. Mantap guys kontennya. Biarpun ya kamera saya gegar-gegar, tapi ada juga saya buat rekaman bah. Daripada tidak kan. Nah itu kucing tuh masih tunggu saya guys. Itu kucing masih tunggu saya. Macam ini kucing bagi alamat apa-apa. Oh, itu ada petunjuk kali di sini nih. Ini kucing. Kucing tuh tetap tunggu guys. Itu sudah dia. Sudah tuh dia. Itu kucing tadi sebelum dia tetap mau tunggu ya nih kucing kuning guys. Dikasih kawan nih kucing kuning kasih kawan saya buat konten guys. Tuh kucing. Kucing kuning. Dari sangrai itu dalam-dalam nah. Solo-solo dia tuh kucing. Kucing jiran bakal ini. Ya, berani dia pergi dalam. Nah, kenapa kucing berani, guys? Solo-solo, kenapa? Kita tidak berani. Kita manusia tidak berani solo-solo. Kenapa kucing berani, guys? Nah, itu. Tuh. Jadi kita mesti berani, guys, ya. Jam kucing ya. Kucing kuning. Berani dia solo-solo. Itu adalah kucing sama dia. Kucing kuning. Si Oyen, Oyen. Oke guys, itu nah rumah kami. Oke. Balik, balik. Teriak-teriak dan minda. Ada pemandangan. Pemandangan indah. Di Tambunan Sabah ya guys ya. Masya Allah. Di rumah. Yes.